Olivia Tan, Miss Charm Indonesia. Kontestan Miss Charm yang berasal dari Indonesia Olivia Tan berhasil mengukir prestasi membanggakan di edisi perdana Miss Charm 2023. Olivia berhasil meraih posisi kedua kontes kecantikan Vietnam, Miss Charm. Edisi pertama ajang ini baru dilaksanakan tanggal 16 Februari tahun 2023 lalu. Olivia adalah kontestan asal Indonesia pertama yang berkompetisi pada ajang yang dilaksanakan di kota Ho Chi Minh tersebut. Ratu kecantikan kelahiran Pontianak, Kalimantan Barat yang aktif sebagai kreator konten perjalanan dan pariwisata ini mengikuti rangkaian karantina yang berlangsung sejak tanggal 3 sampai 15 Februari tahun 2023. Pada acara final, Olivia Tan selalu menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi dan telah memberikan penampilan yang luar biasa dengan dibalut oleh pakaian-pakaian yang didesain khusus oleh Ivan Gunawan sehingga dapat menyisihkan puluhan peserta lain. Sejak awal Februari tahun 2023, selama 2 minggu, 38 kontestan telah mengikuti berbagai kegiatan di Ho Chi Minh City yang mengeksplorasi kebudayaan dan cita rasa lokal Vietnam serta berinteraksi dengan masyarakat setempat. Selama karantina, Olivia Tan dinilai sangat konsisten dalam menjaga performanya. Ia selalu mengenakan dress dan jumpsuit unik dengan warna yang beragam, dari warna valet hingga merah terang. Salah satu kunci dari penampilan apik Olivia adalah bantuan tangan ajaib sang maestro, Ivan Gunawan. Olivia berpartisipasi di ajang Miss Charm 2023 secara mandiri. Ia tidak berada di bawah naungan suatu organisasi kecantikan tertentu. Tidak seperti saat ia menjadi perwakilan Indonesia di ajang Miss Global. Melihat perjuangan Olivia yang gigih, Ivan Gunawan pun menawarkan untuk membantu Olivia Tan dalam proses persiapan menuju Miss Charm 2023. Olivia cukup sering bertemu dengan sang Indonesian Queen Maker untuk melakukan berbagai persiapan, seperti training catwalk hingga membahas outfit apa saja yang akan ia kenakan selama perhelatan Miss Charm 2023. Tak hanya membantu persiapan dalam hal penampilan, desainer yang akrab disapa dengan nama Igun ini juga membantu Olivia dalam melakukan rebranding.